Pemirsa, kita akan memasuki Habanang Panambayan. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada ASN yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Penyematan tanda penghargaan ini dilakukan Wayah Apel Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri di halaman Balai Kota Banjarmasin di Jalan RE Martadinata, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Rabu 17 Juli 2024. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada ASN yang telah mengabdi selawas 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Penyematan tanda penghargaan dilakukan Wayah Apel Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri di halaman Balai Kota Banjarmasin, Jalan RM Martadinata, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Rabu 17 Juli 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahetakwani Prima TV memadahkan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah atas dedikasi serta kontribusi yang telah diberikan aparatur sipil negara dalam melayani warga dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kinerja dalam setiap tugas. Selamat sukses untuk para penerima Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, totalnya 475 Satya. Ini adalah apresiasi terhadap pengabdian dari ASN. Saya kira pengabdian 30 tahun, 20 tahun itu sudah luar biasa pengabdiannya. Lebih separuh usianya itu pengabdi sebagai ASN. Dan jadikan ini sebagai motivasi untuk kerja lebih baik. Dan tidak berhenti di penghargaan, tetapi bagaimana lebih proaktif, melayani dengan sepenuh hati, sikap di masyarakat, di negara, dan juga memberikan layanan terbaik untuk masyarakat dan warga negara. Selalu hal yang saya ingatkan adalah, bekerja adalah ibadah, dan pengabdian kita itu harus tulus ikhlas. Yang paling penting bagi pimpinan itu adalah loyalitas dan profesionalisme. Saya kira itu yang paling penting. Aparatur sipil negara yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya di tahun 2024 sebanyak 476 orang. Di tahap pertama, penghargaan diberikan pada 152 ASN, diantaranya 47 orang dengan masa kerja 30 tahun, 17 orang masa kerja 20 tahun, dan 88 orang masa kerja 10 tahun.